21 malam 21 pagi ya, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sedang berada di Tiber Kadungora. Di ujung timur stasiun Leles ada kereta api Lodaya Pagi dari stasiun Bandung dan tujuan stasiun Solo Balapan, melintas langsung di Tiber Kadungora. Dan tadi saya ada rekam ke lokal Bandung Raya dengan asisten masinis Bahyudi. Bagaimana keseruan hunting saya di Tiber Kadungora? Semak terus videonya sampai selesai dan jangan skip ke Lodaya Pagi. Lodaya Pagi persiapan masuk stasiun Leles. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di Tiber Kadungora. Kereta api selanjutnya ada kereta api Cikuray dari stasiun Garut dengan tujuan stasiun Pasar Senen, melintas langsung di Tiber Kadungora. Baik banget kawan. Selamat jalan kereta api Cikuray, semoga selamat sampai tujuan. Kita tunggu kereta api selanjutnya yang akan melintas di Tiber stasiun di Tiber Kadungora. Kereta api Cikuray terus menanjak persiapan masuk di stasiun Lebak Jero. Kawan, saya kali ini berpindah spot di Petak Karangsari Lewigong. Kalau ke Garut Cibatuan sudah masuk di jalur satu stasiun Lewigong. Sebentar lagi KA Argo Wilis akan menyusul ke lokal Garut Cibatuan di stasiun Lewigong. Kita tunggu kereta api Argo Wilis persiapan melintas langsung di
jalur 2 stasiun Karangsari. Ini dia Kak Argo Wilis dari stasiun Bandung dengan tujuan stasiun Surabaya Gubeng, melintas di sinyal muka stasiun Karangsari. Tapi Argo Wilis persiapan melintas langsung di halte Gado Banggong. Kita tunggu kereta api selanjutnya, kereta api lokal Gatot Cibatuan persiapan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Karangsari. Kereta api lokal Garut Cibatuan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Karangsari menuju tujuan stasiun Garut. Kali ini saya berpindah spot di stasiun Leles. Nah, ada kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong dan tujuan stasiun Plempuyangan Purwosari hingga tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Persiapan masuk di jalur 1 stasiun Leles. Kereta api Pasundan masuk berhenti di jalur 1 stasiun Leles. Kita tunggu kereta api Pasundan diberangkatkan kembali dari jalur 1 stasiun Leles. Kereta api Pasundan setelah naik turun penumpang di stasiun Leles persiapan diberangkatkan kembali menuju tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Pasundan dari stasiun Kiara Condong dan tujuan stasiun Surabaya Gubeng sudah melintas di stasiun Leles. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Waktunya saya pulang, waktunya saya pamit undur diri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stasiun Leles.